warga di Mas Kerebet Raya Kecamatan Sukaramyu Palembang tak menyangka dengan adanya jasad petugas koperasi yang dicor di dalam sebuah toko pakaian. Pelaku utama dari pembunuhan yang masih diburu polisi tak lain pemilik toko tersebut. Warga setempat menyebut, pelaku utama dikenal sebagai pribadi tertutup dan jarang berbaur dengan warga. Warga tidak curiga pada aktivitas pelaku di tokonya, namun toko pakaian milik pelaku sudah 2 pekan lebih tutup atau bersamaan hilangnya korban pada 8 Juni 2024 dan dilaporkan keluarga ke polisi. Rumah pelaku tak jauh dari toko pakaian yang sudah buka selama beberapa tahun terakhir. Dari tanggal ini, tanggal 10-an itu. Dari tanggal 10 ya? Oh, bersamaan dengan korban hilang berarti ya? Iya. Oh, gitu. 2 minggu lebih ditutup ya? Oh. Untuk pelakunya sendiri memang tinggal di sini ya? Pemilik distronya? Iya, di sini bakal. Ayo kenal orangnya. Orangnya seperti apa sih? Tertutup atau berbaur? Ayo tau nggak ada berapa karyawan di situ? Dia udah buka distro ini udah lama. Sebelumnya polisi telah menangkap satu pelaku dari pembunuhan korban dan dihadirkan saat mengevakuasi jasad korban yang dicor di dalam toko pakaian tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.